Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan nikmat sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan meliput suasana Pasar Serpong di kawasan Tangerang Selatan jelang hari pertama penerapan PSBB. Oke, tetap ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aktivitas di pasar masih berjalan normal walaupun hari ini hari pertama penerapan PSBB di wilayah Tangsel. Oke guys, ini suasana Pasar Serpong jelang hari pertama penerapan PSBB. Kelihatan lengang dan terpantau arus lalu lintas di depan perlintasan pintu kereta stasiun Serpong cukup sepi dan tidak seperti biasanya. Biasanya di sini ramai sekali guys, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, juga pejalan kaki. Dan pedagang-pedagang kaki lima yang berada di kanan kiri pun sudah kosong dan masih banyak juga toko-toko yang belum buka ya guys, karena penerapan PSBB di hari yang pertama ini cukup lumayan sukses. Nah, lihat guys, sepi kan guys, ya seperti biasanya. Oke, semoga penerapan PSBB ini berjalan sukses, dan kami ingatkan selalu gunakan masker saat berada di luar rumah, juga jaga jarak aman kita dengan orang lain. Mari sama-sama kita perangi COVID-19 dengan memutus mata rantai penyebarannya. Kami himbau gunakan masker dimanapun kalian berada, serta jaga jarak aman. Dan bila tidak ada kepentingan, lebih baik tetap di rumah dan patuhi anjuran pemerintah. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tetap jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Yuk, mari kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 agar kita semua bisa beraktivitas normal kembali. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan channel Shinchan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.